بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماشر طلبة العلم من الإخوان والأخوات رحمهم الله جميعا الحمد لله جل الله Subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan Pelajaran kita, pembahasan kita tentang jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan negatif <coughs> Atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufik inayah serta kemudahan kepada kita di dalam menggali ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan memudahkan kita juga untuk beramalkan, mengamalkannya serta untuk mendakwahkannya. Para ikhwan dan akhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan kali ini akan menjelaskan tanggapan terhadap para tukang fitnah penuduh dengan hal-hal yang negatif terhadap dakwah semuhan Wahab adalah tentang penentangan dari saudara dari saudara beliau sendiri yaitu namanya Sulaiman bin Abdul Wahab Sulaiman Ibnu Abdul Wahab saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak orang-orang menjadikan hujjah untuk menyatakan atau untuk menyebarkan tuduhan bahwa Muhammad bin Wahab itu adalah sesat menyimpang ya hujannya adalah yaitu saudaranya sendiri menentang dakwah beliau itu hujannya hujannya apa di mana saudara sendiri tidak mau mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah. Itu hujannya. Nah, kita akan jelaskan dulu hakikat yang sebenarnya. Kemudian, kita akan jelaskan juga ukuran benar atau salahnya dakwah seseorang, bukan dilihat dari. Saudaranya yang mau mengikuti atau tidaknya. Karena begitu banyak para ambiak pun ditentang oleh keluarga mereka. Nabi Ibrahim ditentang oleh ayahnya sendiri. Nabi Nuh tidak diikuti oleh istri dan anaknya. Nabi Lut juga demikian. Nabi kita Muhammad SAW juga diperangi oleh saudara-saudara yang tidak mau mengikuti dawah Syekh Muhammad dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pamannya, sebagian tidak mau beriman dengan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu menunjukkan bahwa dakwah yang diimban oleh Rasulullah Sallam atau dakwah yang dibawa para ulama pun demikian? Ya, banyak dari keluarga mereka yang tidak mau menerima dakwah mereka. Apakah itu bisa dijadikan sebagai hujah dalil ya argumentasi untuk menyatakan seseorang itu dakwahnya da benar atau salah tidak demikian yang menjadi patokan adalah kebenaran dakwahnya sesuai enggak dengan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW pemahaman para salaful ummah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ijma dan juga menurut atau berpegang teguh dan pahamnya para salaful ummah dari para sahabat para tabi'in dan atba' tabi'in itu jawaban mujmal dulu. Tidak menjadi ukuran adanya keluarga seorang da'i atau keluarga seorang nabi tidak mau menerima mengakui dakwah yang dibawa oleh nabi atau oleh seorang ulama tersebut sebagai standar menunjukkan dakwahnya tidak benar. Tapi yang dilihat adalah hakikat dakwahnya itu sesuai enggak dengan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Akidahnya, amalnya, Sesuai enggak dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafil ummah. Itu menjadi patokan. Kalau seandainya ada keluarga yang menentang jadi standar untuk tidak menjadi standar menilai sebuah dakwah tidak benar. Banyak sekali para ulama-ulama yang tidak diterima oleh keluarga mereka. Yang tidak mau diikuti oleh keluarga, keluarga mereka. Ya. Jadi itu jawaban Mujimal. Tapi bagaimana yang sebab terjadinya peristiwa ini? Para ulama menjelaskan alih sejarah, ya, yaitu tentang maukif Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara dari Syekh Muhammad Wahab terhadap dalam dakwah ini. Ya. Sulaiman ini kakak oleh Syekh Muhammad. Jadi Sulaiman bin Wahab kakak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang karena Sulaiman ini cemburu merasa ada tidak senang terhadap saudaranya hasad sebenarnya terjadi ya hasad antara Nabi Yusuf dengan apa saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam karena melihat bapaknya Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yu, Yusuf Para penulis sejarah juga menjelaskan di mana Syekh Muhammad Wahab ini itu lebih disayang oleh kedua orang tuanya karena lima yutammimu bihi minaz zaka au oh, yutammamu bihi minaz karena melihat kecerdasan dari Syekh Muhammad Wahab ini dia disayang oleh kedua orang tuanya wal fitana wal makana ya ini yang menyebabkan adanya rasa kecemburuan kakaknya Sulaiman ini nah Sampai mereka dewasa, -hubban tarafus bainahuma. muncul ada rasa saling bersaing di antara keduanya. Ya, ingin lebih dicintai oleh kedua orang tua mereka. Ya, kemudian, semua ini sejak kecil sudah kelihatan ya optimisme yang tinggi, semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Dan juga kecerdasan yang mumpuni di dalam mempelajari ilmu. Sehingga dia unggul dari kakaknya. Dari segi ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Ya. Wa mada waburuzi Muhammad watafuqihi dengan berjalannya waktu semakin terkenalnya Syekh Muhammad bin Wahab ini banyak murid-muridnya orang lebih ramai di pengajiannya ya karena dia lebih faqih ya lebih jelas penjelasan dalil-dalil segala macamnya tawah tahawwal al-amru inda Sulaiman ila hasadin lahibin muncul rasa dengki dari kakaknya terhadap ah adiknya yaitu kakaknya Sulaiman bin Wahab adiknya Muhammad bin Majal Sulaiman lay tawarra anil amal ini yang menyebabkan Sulaiman kakaknya Syekh Muhammad Wahab ini tidak senang terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab persaingan ya dari segi kemampuan ilmu nah, sehingga dia berupaya untuk ya menjatuhkan kehormatan adiknya dengan berbagai cara. Nah. Kemudian ya disebutkan di sini setelah timbul rasa dengki hasad dalam diri kakaknya Sulaiman Wahab ini ada adiknya, ta'amara alaihi ma'al muta'amirin dia bersekongkol dengan orang-orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab. wa para ulamai mu'aridina saw, eh, Sehingga dia provokasilah ulama-ulama orang-orang awam di huraimila. Hiraimila ini satu tempat. Di situ Syekh Muhammad Wahab dibawa oleh orang tuanya atau dilahirkan ya karena orang tua beliau kodi di Huraimila itu kodi ya di Huraimila kemudian berlanjut ketika saya mau pindah ke Oyaina setelah ayahnya meninggal pindah ke Oyaina juga saudaranya Sulaiman ini juga memprovokasi orang-orang Uyaina untuk menolak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dijelaskan oleh Ustaz Muhammad bin Ahmad al uqayli "Lam yaqtafi bi tadabiri wa tahridat hatta tafarna bi kitabih risalatan mutawwalatan." Ya, atau oh, risalatin mutawwalatin. Lam yaqtafi bi tadabir, tidak cukup sekedar memprovokasi. Ya. Memprovokasi, menghasut orang-orang akan membenci dakwah Syiah Muharib. Tapi dia malah menulis sebuah buku kitab yang panjang dikirim ke Uyainah. Jadi pertamanya beliau berada di Horemila kemudian beliau berpindah hijrah ke Uyainah. Haja salafiyah wana naqadha aro akhihi. Jadi dibuat kitab tulisan oleh dia di situ dijelek-jelekan dituduh dengan macam-macam saudaranya, adiknya ini Syekh Muhammad Wahab dikirim ke masyarakat Wayna. Ya. Kemudian dia sangat fokus menuduh ya, Syekh Muhammad Wahab ini adalah suka mengkafirkan orang berbeda dengannya. Nah, dia kirim surat itu dengan seseorang namanya Khuaitir nama orang yang membawa surat Syekh, apa saudaranya kakak beliau ini Sulaiman bin Abdul Wahab ini ke Uyayna. yaitu dengan judul kitabnya yaitu waalaikumussalam Samaha beliau menulis sebuah kitab judulnya fasul kitab firadi ala Muhammad bin Abdul Wahab fasul kitab firadi ala Muhammad bin Abdul Wahab apa maksudnya fasul kitab ya. Kalau kita keputusan ya dalam membantah Muhammad Dohab itu judul kitabnya. Karena min atariha nukusu ahli Huraimila ya. Muhammad atba'i da'wah. Jadi di Huraimila menyebabkan setelah dia selesai menulis kitab itu, kitab itu yang isinya provokasi dan macam tuduhan-tuduhan bohong itu menyebabkan sebagian dari murid murid Syekh atau pengikut Syekh Wahab apa nukus maksudnya apa berbalik ah beri arah walam yaqif al amr indah dalhat dan tidak sampai di situ tidak hanya sebatas itu bal dari kitab ila uyaina bahkan pengaruh dari kitab yang beliau tulis itu yaitu kitab Sulaiman bin Adwaham ini sampai pengaruh ke uyaina Pertaba ilmi fi Menyebabkan sebagian orang-orang ya yang memiliki ilmu ragu tentang kebenaran dakwah semuahab ini. Ya. Orang yang mulai melihat kebenaran dakwah semuahab ini terpengaruh. Ya, ini juga terjadi di bagian dalam dakwah ini kadang-kadang Orang mulai-mulai hadir ke pengajian-pengajian yang mengajarkan sunnah dan tauhid. Itu provokasi. Kamu hadir ke sana nanti kamu disuka dikafirkan suka kamu dan terusnya tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya. Nah, menyebabkan murid-murid pengikut-pengikut beliau yang ada di Huraimila atau sebagian yang ada di Oyaina mulai bimbang dan ragu setelah sampai kepada mereka kitab Sulaiman bin Abdul Wahab itu fasul kitab fi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Abdul Latif, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Latif ini menjelaskan karena Sulaiman fi badi al-amr munawi ali akhihi Syekh Muhammad Wahab. Sulaiman ini pada awalnya adalah menentang memusuhi dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. saudaranya sendiri adiknya mu'arrin li da'wati tauhid hasadan wa zulman menentang dakwah tauhid ya disebabkan adanya rasa hasad dan perbuatan zalim wa qad allafa risalatan yu'aridu fiha da'wata tauhid di mana ia telah menulis sebuah buku di dalamnya dia mendebat menentang dakwah tauhid wa yardu fiha ala akhihi syekh Muhammad dalam buku tersebut dia membantah dakwah Syekh Muhammad Wahab. Wa qad wada al a'da at tauhid li hadhihi risalah unwanan Nah, orang-orang yang ingin lebih memprovokasi lagi musuh-musuh dakwah atau tauhid, dakwah atau sunnah semakin apa namanya? menambahkan bensin ke api. Diberilah judul kitab ini lebih provokatif lagi. Apa judulnya? As-sawa'iq ilahiyah firaddi alal wahabiyya. Judul aslinya bahkan begitu. Judul aslinya adalah Fasul khitab firaddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu dirubah judulnya oleh orang-orang yang lebih membenci dakwah ini dengan judul lebih provokatif. Apa judulnya? As-sawa'iq ilahiyah apa alal "suai Apa maksud "saiko"? ilahiyah? Sa sa ah. Apa itu sa'iqah? Sa Apa Apa sa'iqah. Apa sa'iqah. Apa arti sa'iqah? ah petir ya petir yang ya dikirim Allah untuk membantah al itu judulnya aswak ilahiyah fi al wahhabiyah kemudian waktu pihak pihak sana alaf sawal sumia samanya wa jadi dicetaklah dengan judul ini pada tahun 1328 Hijriyah. itu mulai kitab ini disebar ya untuk dijadikan alat propagasi bagi orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ta'id dan dakwah sunnah ini, Pembarui yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ibn Husaymin, lam yaktata nasyatu Sulaiman ala walal baldatihi. Pengaruh upaya Sulaiman ini tidak hanya sekedar di negerinya saja di Huraimila. Tapi dia berupaya maksimal lagi untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi Penduduk Uyainah bil khuruj ala da'wa wa daulatiha untuk menentang dakwah tersebut dan juga negaranya. Wa kan wasilatu fi dzalika caranya adalah dengan mengirim kitab kepada mereka di dalamnya ya dammanahu ara'atanaqud ara'ahihi Muhammad fi masal aqidah Di dalamnya dia buat pertentangan-pertentangan yang ada dalam dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah, ini judul kitabnya itu Sawaik Ilahiyah Firadil Wahabiyah. Ya. Sebenarnya judul aslinya apa? Bukan demikian. Rasul kitab Firadil ala Muhammad Wahab. Lakin orang-orang yang menci dakwah Tauhid, isma hadal kitab, merubah Judul kitab tersebut Wa ja'aluhu sawa'ikh ilahiyyah fi al-Wahhabiyah. Mereka jadikan judulnya as ilahiyah ilahiyyah al-Wahhabiyah. Hatta yanfiru al-ama min dawati Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya adalah untuk membuat orang lari dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka sebut dengan dakwah Wahhabiyah. Baik. Wa qad kan hamala adaa'u dakwah al-mubaraka -um ya maka musuh-musuh dakwah yang berkah ini membawanya ya pertentangan Sulaiman bin Wahab sebagai jadikan sebagai alasan atau sebagai argumentasi dalam menolak dakwah Syekh Muhammad bin Wahab Watarabu wa wa patukul alawab. Wa mahadu subul Sulaiman. Jadi mereka semakin menyebarkan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Sulaiman bin Wahab terhadap saudara sendiri ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Dan mereka mempertentangkan, mengadu domba antara pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan orang-orang yang percaya dengan omongan tulisan Sulaiman bin Abdul Wahab tersebut. Wa as'alun baina tarafain wa kitab as-sawaiq ilahiyah al-wahabiyyah. Marat kathira. Sehingga orang-orang menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab ini dijadikan kitab. Sawaiq ilahiyah itu sebagai hal untuk menopoporkasi dan membenci dakwah Syekh Muhammad Wahab dicetaklah dengan jumlah yang tidak terbatas jumlahnya kasiratun jidat dengan marad kasirah. berkali-kali kitab tersebut dicetak dan disebarkan tapi di sana juga banyak kitab-kitab lain yang memutarbalikkan hakikat dakwah ini seperti ya risalah fiqh mentawasul karangan Muhammad Hussein Makhluf Anukul Syariah Firadil Wahabiyah karangan Hasan Syati mual Miskatul Mudi Afiradi Al Wahabiyah Ibnu Suwaid wa zayyanu hadzal kitab bil kadhibi wal iftira Kitab-kitab itu penuh dengan isinya apa? Berbagai kebohongan dan kedus, itu hakikatnya tentang apa yang terjadi apa namanya antara Syekh Muhammad Wahab dengan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya, yang pertama di Uhuraimila dia sebarkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bohong, kemudian dia sebarkan melalui kitabnya juga ke Uyainah sehingga banyak orang-orang yang terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan itu. Tapi pertanyaannya, apakah Sulaiman bin Abdul itu bertobat setelah itu atau tidak? Nah, tadi kan sudah kita jawab. Kalau hujah mengatakan bahwa Muhammad Ad-Duhab itu sesat karena saudara menentang, tentu itu tidak bisa dijadikan hujah karena banyak para ulama pun ditentang oleh keluar keluarga sendiri bahkan para nabi pun ada ya banyak juga yang ditentang oleh keluarganya sendiri. Bukan di situ sisinya. Yang jadi patokan adalah siapa di antara kedua orang ini yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ya, itu yang dipertanyakan. Bukan karena ada perselisihan dalam antara adik dan kakak dalam sebuah pembahasan atau dalam dakwah lalu dijadikan yang satu ya sesat karena saudaranya menentang. Nah, justru tadi kita jawab, para ulama pun banyak yang hidup ustaz ustad hari ini aja banyak juga yang ditolak dakwahnya oleh keluarganya sendiri. Bahkan para ambia juga ditolak oleh dakwahnya oleh sebagai suara mereka dan keluarga mereka. Taib. Pembahas berikutnya adalah apakah Sulaiman bin itu raja andalalati dia kembali kepada kebenaran meninggalkan kesesatannya atau tidak? Taib. Pertanyaan adalah yang tadi kita sebutkan apakah Sulaiman bin Wahab itu taubat ya, atau dia tetap memusuhi dakwah saudaranya. Syekh Abdullah Basam dalam kitab beliau Ulama Nejat jadi ada kitab terajum, kitab biografi Ulama Nejat ditulis oleh ulama seorang penulis namanya Sulaiman eh, Afwan Syekh Abdullah Ibn ya Basam Abdullah bin Basam Syekh Abdullah bin Basam dalam kitabnya Ulama Najat beliau mengatakan Adam Syekh terujuk Syekh Sulaiman walau fisisa adla fi zalika fi syaqi zalika adillatun katsiratun jadi Syekh Abdullah bin Basam mengatakan menafikan tidak benar ya tidak membenarkan atau tidak sahihnya berita tentang apa rujuknya Sulaiman atau bertobatnya Sulaiman bin Abdul Wahab dari menentang dakwah saudaranya Sandi nah tapi pendapat Syekh Abdul Rahman bin Hasan wa mimna awrad hadis ya ala turu'is isyarki fi hadil umma alaihi ay Muhammad Wahab Abdullah al-Muwais ra'i Huraimila. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Hasan cucu dari Syekh Muhammad Wahab ini menjelaskan di antara orang-orang yang menyebarkan syubhat ini adalah namanya Abdullah bin Abdullah Muwais yaitu seorang tokoh di Huraimilah dan juga Ibnu Ismail di, di, negeri namanya Al-Washmi. Dan juga Sulaiman bin Abdul Wahab di daerah namanya Al-Arid. Wa yakul rahimahullah adam syaiti taubati Syekh Sulaiman. Wa kutafaitu bima zakara syaihuna firadi ala Sulaiman bin Wahab alladhi saddarahu hadisi Amr ibn Abasa. Jadi kata beliau, aku mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh guru kami, dalam membantah Sulaiman bin Abdul Wahab ya yang dia memulai kitabnya dengan hadis Amr bin Amasa berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ni cucunya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah lam yarid minhu ay dalilan ala taubatish Syekh Sulaiman jadi tidak ada bukti-bukti fakta bahwa Syekh Sulaiman itu bertaubat ya rujuk dari menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab. Walakin hunaka isyaratun bi anna Syekh Sulaiman bin Wahab raja' andalati wa taba wa ada ila da'wati salafiyah. Tetapi di sana ada isyarat-isyarat yang menunjukkan Syekh Sulaiman ini taubat. Ya. Dan kembali kepada dakwah salafiyah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Ya, Abdurrahman bin Hasan ini cucunya Syekh Muhammad Wahab, ada cucu, ya, punya anak namanya Abdul Latif. Wa qaraitu li Sulaiman risalatan yu'aridu fiha da'wata wa ta'ammaltuha fa idza hiya risalatu jahilun, risalatu jahilin bi sina'ah, at-tahsil wa bid'ah. Kata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan ini aku melihat sebuah apa namanya risalah buku tulisan yang ditulis oleh Sulaiman ya dakwah yang dalam tulisan itu menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab ternyata risalah itu adalah risalah jahilin orang yang kurang mapan ilmunya dalam menjelaskan masalah tersebut musjatut Tasil wa Musja itu adalah bidatun musja, tidak punya nilai. Itu bukunya tersebut tidak punya argumentasi-argumentasi yang kuat dan tidak memiliki validasi yang kuat dan bahkan ya musja tahsil wa Ini tadi kan sudah kita jelaskan di mana Syekh Muhammad ini sejak kecil sudah jelas di mana sebelum umur 10 tahun beliau hafal Al-Qur'an kemudian beliau menuntut ilmu kebagai daerah termasuk ke Basra, ke Madinah, Mekkah seterusnya. Nah, sedangkan Saudara Sulaiman ini jauh di bawah beliau dari segi pengetahuan dan ilmunya. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif ini menyebutkan bahwa bantahan dia itu sangat tidak bernilai. Ya. Jahilun bisina'a muzjah tasil wa bidua. Kemudian beliau berkata Syekh Abdul Latif ini, "Wa ala ala asna taswidil kitab." Kemudian aku juga menemukan salah satu risalah atau buku tulisan yang menunjukkan beliau Syekh Sulaiman ini rujuk asna taswidil kitab. Bahwa beliau apa? Taubat rujuk ya saat menulis kitab tersebut. Ya. Wa kitab Misbahul Zulam alafahu ba'da kitab Minhaj taksis. Wa illam yatim al minhaj wa ala dhalika fa Syekh Sulaiman ana dhaka kana khafiyan ala al mujaddid Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya, beliau menyebutkan sini kitab Misbahul yang dia tulis setelah kitab Minhaj taksis. Ya, sekalipun majhaj taksir ini tidak disempurnakan oleh beliau. Ya, wa ala dalika, berdasarkan hari ini menunjukkan bahwa Syekh Sulaiman ya, rujuk, wa rujuknya Syekh Sulaiman ini ya, a khafiyan kana khafiyan ala al-mujaddid Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Tidak diketahui oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Demikian pula anaknya Syekh Abdul Rahman bin Hasan itu Abdul Latif. Syekh Abdul Latif Sulaiman akhiran. Kemudian Abdul Latif bin Hasan bin Abdul Rahman bin Hasan ini tidak mengetahui taubatnya Sulaiman bin Abdul Wahab ini kecuali ya terakhir. Nah gitu. Syekh Abdul Latif hal itu disimpulkan dari pernyataan Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan beliau mengatakan tentang Sulaiman bin Abdul Rahman ini waqad mannallahu waqta taswidi hadal kitab bil ala risalatin li Sulaiman jadi beliau Syekh Abdul Latif ini menulis dua kitab yang pertama apa ah ha. misbahul zulam kitab manhaj ta'sis saat beliau menulis taswid taswidat maksudnya apa Itu tulisan yang belum siap untuk dicetak. Kalau kita kan catatan-catatan yang masih belum rapi, itu taswid namanya. Jadi belum rapi, belum dirapikan. Cuman tulisan-tulisan yang sudah ditulis, direncanakan begitu ya. Tapi belum diedit lah bahasa kitanya. Sudah ditulis tapi belum diedit, belum sempurna. Perlu perbaikan-perbaikan itu namanya taswid atau taswidat. Jadi kata beliau di sini, saat beliau menyelesaikan salah satu kitab yang tersebut, ya, yaitu kitab Haji Taksis, diselesaikan sini. Allah waktu taswid hadal kitab belukuf ala Sulaiman. Jadi saat beliau menulis kitab apa, ya salah satu kitab tadi Bisbahul Zulam, ya dan kitab Minhajul Taksis. Ketika beliau itu mendapat bisyara birujuk an madhabil awal. Ada sebuah buku yang beliau temukan oleh Syekh Abdul Latif ini saat menyelesaikan kitab yang beliau tulis. Ya, min Haji taksis. Beliau katakan, saat kitab ini masih belum siap, itu aku menemukan, itu tentang bukti rujuknya Sulaiman bin Abdul, bin Abdul Wahab dari pemahamannya yang pertama. itu yang menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab. Wa anu tauhid wal iman, bahwa dia telah memahami tauhid dan iman wa ma ala ma minat dalal wa wa Jadi Syekh Abdul Latif itu ketika menulis kitabnya untuk membantah tuduhan-tuduhan Syekh Sulaiman dan juga orang-orang mengusir dakwah Syekh Muhammad Wahab. belum selesai salah kitab ditulis itu belum menemukan ungkapan pernyataan Sulaiman dalam salah satu kitabnya. Apa bunyinya? Ya, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Min Sulaiman bin Wahab ila akhawaini. Hamad bin Muhammad at tuwaijri wa Ahmad wa Muhammad ibni Uthman ibni Syabana. Jadi Syekh Abdul Latif menemukan sebuah risalah, sebuah surat yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya Syekh Muhammad Wahab ini, yang sebelumnya tadi telah menulis kitab Fasul Khitab Firadi ala Muhammad Wahab, kitab untuk menentang dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Maka Syekh Abdul Latif menemukan sebuah surat yang dikirim oleh Sulaiman bin Wahab kepada beberapa orang, yang pertama adalah Hamad bin Muhammad at tuwaijiri kemudian Ahmad dan juga Muhammad dua-duanya anak Usman Ibni Syabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isi suratnya setelah mengucapkan salawat ba'd. Fa Ahmadu ilaikumullah alladzi la ilaha illahu aku memuji ya Allah Subhanahu taala kepada kalian alladzina la ilaha ya dengan penghormatan begitu kepada kalian aku memuji Allah Subhanahu taala bahwa tiada menyembah kecuali dia. Wa uzakirukum bima man Allah bihi alaina wa alaikum mimma rafati dinihi. Aku ingin mengingatkan kepada kalian tentang apa yang Allah berikan nikmat kepada kita dan juga kepada kalian dengan mengenal agamanya. Wa ma'rifatu ma jaa bihi Rasul sallallahu min indih dan juga mengenal apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa basarna bihi min al-ama yang Allah telah berikan kepada kita ya penglihatan yang sehat dari kebutaan maksudnya pandangan yang lurus ya wa anqadhana min ad-dhalalah dan Allah telah menyelamatkan kita dari kesesatan wa udzakirukum ba'da an ya an jibu fid diri ya jayyabu apa ini maksudnya setelah ya Aku ingin kepada kalian setelah sampai kepada kalian di didaya tentang pengenalan kalian terhadap hal yang hak. Ala wajhi mengenal kebenaran di atas hal yang sebenarnya. Waptiha jukum bihi dan kebahagiaan kalian dengan kebenaran itu. Wasanakum ala Allahi iladhi angkatakum. Pujian kalian kepada Allah yang telah menolong kalian, menyambut kalian. Wahadadak bukum fisairil majalis indana. Ini adalah sikap kalian dalam berbagai majlis di sisi kami. Wa kulu manja anabi hamdillah yusni alaikum. Setiap orang yang datang kepada kami memuji kalian. Walhamdulillah ala dzalika. Segala puji bagi kalian atal hasil itu. Wa katab tu lakum ba'da dhalik kitab ini gaira hadha. Aku telah menulis kepada kalian dua kitab selain atau menulis surat kepada kalian dua surat selain hal ini. Ya. Aku motivasi kalian, aku ingatkan kalian. Walakin ya ikhwani, ma'lumukum majara minna min mukhalafatil haq. Ini syahidnya. Wahai saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui apa yang telah kami lakukan majara minna, apa yang telah kami lakukan min mukhalafatil haq dari menentang kebenaran. Jadi dia ini berkirim surat kepada berapa orang temannya begitu menyatakan kebenaran yang diamalkan oleh mereka berkat dakwah Syamun dan dia memuji hal itu kemudian dia mengakui wahai saudara-saudaraku kalian telah mengetahui bagaimana penentangan kami terhadap kebenaran dan kami mengikuti jalan-jalan setan wa mujahatuna fi huda dan begitu komitmen yang kami waktu itu menentang ya menghambat orang untuk mengikuti jalan ke petunjuk Wal'an sekarang. Ma'lumukum lam yabqa min a'marikum illa yasir. Kalian ketahui bahwa tidak sesuai dari umur kalian kali sedikit. Wal ayam maduda berapa hari yang bisa dihitung. Wal anfas nafas yang bisa dihitung. Wal ma'mun minna an naqullillahi wa naf'al wa ma'al huda akthar ma'f'alna ma'ad dalal. Maka dia yang harus kita lakukan sekarang adalah kita berjuang maksimal menjelaskan petunjuk lebih dari apa yang kita lakukan waktu kita melakukan kesesatan. Jadi dia menjelaskan sekarang kita berada dalam kebenaran, setelah sebelumnya kita berada dalam kesesatan, dalam kesalahan, menentang kebenaran, hendaknya masa sekarang ini kita lebih banyak apa? berjuang melebihi dari perjuangan kita waktu kita dalam kesalahan, dalam kesesatan. Nah, ini dalil bahwa beliau itu kembali kepada kebenaran dan menerima dakwah Syekh Muhammad bin Duhab. Maka dia ceritakan dulu kemini dalam kesetan menentang kalian dan segala macamnya. Sekarang Allah telah menunjuk kepada kita, maka saat ini umur kita tinggal sedikit. Maka harusnya kita lebih maksimal, lebih bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kebenaran mengamalkannya. Ya, aksar memanfaatkan nama melebihi apa yang kita lakukan waktu kita dalam kesesatan. Wa yakuna dzalika lillahi wahdahu la syarikalah dan itu hendaknya kita lakukan ikhlas karena Allah yang tak ada sekutu baginya. La Allah yamhu anna sayiati ma mada. Semoga Allah mengampuni dari segala keburukan kita yang telah berlalu wa sayiati ma dan juga dosa-dosa kita yang akan datang. Baik. Ringkasan dari risalah beliau tersebut adalah Beliau menyesali apa yang beliau lakukan sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang mengakui kebenaran yang telah tersebar dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, cukup panjang risalah beliau. Kemudian beliau motivasi kepada teman-teman beliau tersebut yang beliau kirimi surat agar bersungguh-sungguh lebih di dalam menegakkan kebenaran, berdoa kepada tauhid, kepada sunnah melebihi dari kesungguhan mereka sebelumnya berada di atas kekeliruan kesesatan penyimpangan tersebut. Itu inti dari apa isi surat beliau kepada Hamad atau tadi yang beliau kirim. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana kondisi beliau dan menjelaskan tentang harus kita apa namanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Yeah. بلو من فيا اخواني تاملوا وتذكروا في هذا الاصل يدلكم على ما هو اكثر من ذلك وانا اخترت عليكم الكلام لوثوق بكم انكم ما تشكون في شيء فيما تحاذرون به تذرون الى الله يا ما فيما تحاذرون الى الله تعالى يعيدكم يعيذكم من شرور انفسكم وسيئات اعمالكم. ما قابله من يا Di dalam surat tersebut tentang pengakuan beliau tentang kebenaran dakwah Syekh Muhammad bin Wahab beliau menyebutkan juga ya unzur ila mas'alatin wahidatin mimma nahnu fihi min al-jahala. Jadi beliau mengingatkan sebelum ini kata beliau lihat bagaimana satu masalah saja kita yang berada di dalamnya dalam kebodohan sebelumnya. Qabla intisyara hadhi dakwah islamiah yaitu sebelum datangnya dakwah Islam itu dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Kanal badu tajri alaihim ahkamul Islam ma'arifatina anna sahaba qatalu ahlar ridda. Jadi ulama menjelaskan bagaimana orang-orang Badawi yang mereka jelas-jelas melakukan perbuatan-perbuatan yang telah membatalkan keislam mereka ya, maka beliau mengatakan ma'arifat ini anna sahaba qatalu ahlar ridda wa aktharu mutakallim bil Islam. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana para sahabat memerangi orang-orang Ahlur Riddah walaupun mereka mengamalkan mengakui sebagai orang Islam. Nah. Lalu beliau mengatakan di sini, "Man kadza bi Qur'an kafar walau kana abidan." beliau menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Mendustakan satu huruf Al-Qur'an saja. Walaupun dia orang yang paling rajin beribadah, itu keluar dari Islam karena dia mendustakan satu huruf dari Al-Qur'an. Jadi beliau ingin menjelaskan ada hal-hal ya yang orang-orang lakukan, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah membuat batalnya keislaman seseorang. Nah, maka setelah itu beliau mengucapkan bahwa kami dalam keadaan sehat saja, lalu dibalas suratnya oleh siapa? Hamad Tuajiri dan Ahmad bin Utsman wa akhihi Muhammad. Kan tiga orang dikirim surat tadi. Dijawablah surat itu oleh tiga orang ini. Ya, dibalas suratnya min katibihi al yang menulisnya adalah Ahmad at-Tuwajri yang dikirim surah oleh Sulaiman tadi Ahmad bin Osman dan Muhammad bin Osman illa man alaihi wa alaihi alaina wa alaihi bitibai dini yang orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atas kami dan atas dia untuk mengikuti agama ini wa iktifai huda nabi Muhammadin nabi wa wa amini sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al akh yaitu saudara Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi balasan suratnya. Zadanallahu wa iyahu minat taqwa wal iman. Semoga Allah semakin menambah kepada kami dan dia ketakwaan dan iman. Wa adana wa min nazagati syaitan. Dan melindungi kami dan dia dari berbagai tipu daya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balasannya. Ba'da iblahu syaih wa iyalihi wa Abdullah wa ikhwanihi. Wa fawasaltu ilai fawasal ilaina nasihatuka ja'alakum Allah min alima alladhina yahtadun bi amrihi ini telah menceritakan telah kami terima suratmu dan telah kami dengar nasihat nasihatmu dalam itu semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang ya aimmah ulama-ulama yang patuh terhadap perintah-perintahnya ad-da'ina ilahi wa ila dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada Allah dan kepada agama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Panahmadullah ladzi fata'a 'alaina wa hadana lidinihi. Kita muji Allah yang telah membuka atas kita kebenaran dan menunjukkan kita kepada agamanya. Wa adallana 'an syirki wad dalal, menjauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan. Wa anqadhana minal batil wal bid'ah al mudhillah, telah menyelamatkan kita dari kebatilan dan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Wa wasarana bil Islam as-sarf khali, telah memberikan ilmu kepada kita tentang Islam yang bersih dari campuran kesyirikan. Falaqad mannallahu alaina wa alaikum. Allah telah memberi nikmat kepada kami dan kepada kamu. Walahul fadlul wa minnah. Sesungguhnya milik Allah lah keutamaan dan segala pemberian itu hanya dari Allah. Di mana waraqulubana mitiba kitabih. Dia Allah telah memberikan cahaya ke dalam hati kita untuk mengikuti agak kitabnya. Wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban balasan dari tiga orang yang dikirim surah oleh Sulaiman bin Al-Wahab. Falakad haddana fima madha bil uduli anil haqi wa Jadi di sini beliau menjelaskan ya tentang pengalaman sebelumnya, kita sebelumnya adalah menjauhi kebenaran dan menolak kebenaran wa taqabnal batil, kita jatuh dalam kebatilan ya. Wa basarnahu jahlan minna wa taqlidan liman qablana. Ya, dan Allah telah memberi, memberikan cahaya yang mana kita bodoh kebodohan dari kita dan kita taklid terhadap orang sebelum kita. Ya. Kemudian alaina an Maka wajiblah kita untuk menegakkan kebenaran. Qiyam sidqin, benar-benar jujur. Aksar melebihi dari apa yang telah kita lakukan ma'al batil yang dulu kita berada dalam kebatilan. Keba Jadi ini mengingatkan dulu mereka adalah orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad Wahab sekarang mereka jelas kebenaran oleh mereka, maka mereka menjelaskan hendaknya dulu kita menentang kebatilan. Ya, sekarang kita telah kebenaran, telah jelas kebenaran kita melebihi dari perjuangan kita waktu menentang kebenaran itu. Hendaknya kita dalam menegakkan kebenaran ini, mari kita maksimalkan segala perjuangan kita. Itu ringkasan dari uh, balasannya. panjang kitab beliau di sini tentang balasan ini tetapi surat ini ya disimpulkan oleh Syekh Abdul Latif ya bahwa ini adalah bukti bahwa apa tentang rujuknya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab dari menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Taib. Di sini juga semua pengakuan-pengakuan dalam surat ini semuanya adalah apa yang yaitu mereka mengatakan bahwa tauhid itu harus dengan lisan, harus dengan hati, harus dengan perbuatan, ya. ibadah hakul ala abid ibadah itu hak Allah atas hambanya. nya Ini pengakuan-pengakuan ya terhadap pengesaan Allah dengan segala bentuk ibadah yang dinyatakan ditegaskan kembali oleh balasan surat dari Hamad Tujiri. dan Ahmad bin Osman juga Muhammad bin Osman. Selesai suratnya, kemudian Wal jadir zakaru anna risalah ta'awudat audat Syekh Sulaiman ila tauhid al khalis au adam audihi la yadur da'wa fi syai'in. Cuma sekarang kesimpulannya nah. Baik Sulaiman bin Abdul Wahab mau menerima dakwah saudaranya, mengakui kebenaran dakwah saudara atau tidak ya, la yadur da'wa fi syai'. Itu enggak ada pengaruhnya kepada dakwah ini. Ya, tidak mempengaruhi dakwah ini sebenarnya. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan. Karena untuk mengikuti kebenaran itu bukan standarnya bila semua keluarga yang mengajak kepada kebenaran itu juga mau mengikutinya, bukan begitu ya? Bukan itu standarnya. Makanya la Ya, baik dia itu kembali kepada tauhid atau tidak ya, tidak uh, bertobat dari menentang dakwah semua atau tidak karena kita dalam paulana fil ambiyah wa sahabat wa karena kita punya contoh bukti-bukti para ambia, para sahabat mereka lah yang harus kita contoh dan kita toladani contohnya apa ini disebutkan tadi kita jelaskan banyak para ambia pun ditentang oleh keluar keluarganya para sahabat juga demikian Para tabiin juga demikian. Pada ulama-ulama zaman setiap zaman juga banyak yang ditentang oleh keluar keluarganya. Banyak ini yang mengenal tauhid dan sunnah ditentang oleh saudaranya sadar yang biasa melakukan acara-acara yang tidak berlaku berlandaskan dalil ya kebiasaan kebiasaan istiadat yang bertentangan dengan akidah dan juga sunnah. Maka beliau sebutkan di sini id anna nuha ja'al ja'ahul kufur min kibali ibnihi wa Nabi Nuh Ya kan? Anak dan istrinya tidak beri tidak beriman. Demikian pula Nabi Lut tadi yang kita sebutkan, istrinya tidak beriman. Ibrahim alaihissalam, ayahnya menentang dakwahnya dan penghulu segala makhluk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila abilahab ditantang oleh pamannya sendiri itu Abu Lahab. Abu Lahab apakah ada orang-orang kafir Quraisy berkata kalau benar dakwah Muhammad itu tentulah pamannya sendiri tidak akan memusuhi dia. Enggak ada. Ya, tidak juga pernah dijadikan alasan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin yang semasa Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu benar dakwamu, tentu kamu tidak ditentang oleh keluargamu. Enggak mungkin. Kan saya, apa, Nabi kita mau salam sendiri ditentang oleh sebagian pak, seperti Abu Lahab, ya, nah, Wa karena kana nasru halifan anbiya. Ya. Tapi yang benar itu tetap ditolong oleh Allah ta'ala Jadi ukuran kebenaran seorang itu bukan adanya penentang dari keluarganya. Oh, itu sebagai standar tidak dakwah yang tidak benar, tidak. Cuman apakah benar dakwahnya sesuai dengan dakwah yang dibawa Rasulullah atau tidak, itu yang dipersoalan. Ya, kalau tidak sekarang setiap orang ditentang oleh keluarganya kita katakan dakwah yang tidak benar, banyak sekali ulama-ulama yang ditentang dakwanya oleh para keluarganya yang tidak mau mengikuti ajaran tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Uh, InsyaAllah Pembahasan datang adalah tentang Pengaruh perkembangan dakwah shimuhab, Muhammad Wahab Di berbagai penjuru dunia Di Iraq, dan di berbagai tempat-tempat lain insyaallah akan ada penjelasan pada pertemuan yang akan datang di Yaman, di Syam, di Irak dan sebagainya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.